أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kamu ingin baik, itu yang pertama adalah kamu koreksi diri. Kekuranganmu itu apa kira-kira untuk kau benahi? Sebenarnya koreksi diri itu adalah susah. Karena koreksi diri susah, maka coba kamu pesan sahabat dekatmu, orang yang kau cintai, suami, istri, anak, atau siapapun. Katakan kepada mereka, kalau kamu melihat kesalahanku, kekuranganku, tolong cepat kasih tahu aku. Buka diri untuk dikritik, buka diri untuk nasihati, tolong sahabatku tercinta. Kalau kamu melihatku kurang baik atau salah, segera ingatkan supaya aku tidak berlarut dalam kesalahan. Ini tingkatan yang kedua. Pun demikian, kadang seorang sahabat mengingatkan bahwa perlu waktu, perlu kesempatan yang tepat. Masih ragu-ragu, karena sahabat dekat. Yang ketiga, kalau kamu pengen berbenah diri, pengen tahu kekuranganmu itu lihat, cari orang yang memusuhimu itu. Waduh, aja. Apa yang diomongkan itu biasanya benar tuh. Kamu begini. Benar tuh benernya. Gitu aja sudah. Alhamdulillah. Saya nyari-nyari susah kekuranganku. Tataunya dia. Dan betul, subhanallah. Termasuk dalam perjalanan ini, kita perjalanan dakwah dan sebagainya, banyak hal kita belajar akhlak dari mereka yang mencaci. Dia mencaci begini, memang saya punya kesalahan dalam hal itu. Selama ini saya tidak sadar. Mungkin omongan kita suka begini, itu enggak sadar. Di saat ada orang yang marah lalu mencaci, oh benar dia. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang telah mengkritik kami. Itu. Baik. Dan kemudian, kalau dia melakukan kritik atau melakukan caci maki kepada diri kita, kemudian kita marah, apa bedanya? Kalau kita membalas, apa bedanya antara aku dengan dia? Kita dengan dia? Nabi pernah mengatakan, kalau ada orang mencacimu dan mengolokmu, jangan kau balas. Ada cerita, ya Nabi, ya Rasulullah, ada orang mencaciku dan mengolokku. Apakah boleh aku membalas? Kalau kamu balas, kamu sama dengan dia. Kamu tidak punya kelebihan. Makanya kalau ada orang mencaci kita dan mengolok kita, jangan buru-buru membalas. Akan tapi, mohonlah kepada Allah pengampunan untuk orang tersebut. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dicaci dan diolok oleh seseorang. Nabi di sampingnya Sayyidina Abu Bakar itu senyum-senyum. Setelah Sayyidina Abu Bakar membalas, Nabi pergi. Ya Rasulullah, tadi aku diolok sama orang, kamu senyum-senyum. Tapi giliran saya membalas, malah kamu pergi. Kok tidak bela saya? Ya Abu Bakar, waktu kamu diolok sama orang itu malaikat mengamini. Malaikat mendoakan kebaikan kepadamu. Tapi setelah kamu membalas tadi, malaikat pergi. Maka saya ikut pergi. Itu perlu menata hati dengan ilmu-ilmu semacam ini. Jadi jangan mudah panas, mudah terpuruk di saat diolok sedikit saja. Apalagi di zaman orang tidak ngolok, tidak enak zaman sekarang. Apalagi tadi zaman media sosial dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kita harus menutup diri untuk melihat hal-hal semacam itu. Cuman kadang-kadang kita juga ingin belajar. Apa yang kurang pada diri saya? Kita ingin melihat mungkin dari Facebook. Saya ingin tahu apa sih kata orang tentang Facebook atau media sosial atau yang ada di Al-Bahjah. Kadang saya ingin tahu, yang penyakit adalah kalau mendengar sanjungan. Kita perlu mencari kritikan. Apa sih kritikan untuk kita? Karena kritikan itu adalah berbenah diri. Emang manusiawi, kadang-kadang kita sakit lah. Ini baru perlu ditata. Tidak enak itu. Tapi kita harus paham itu yang bakal menyelamatkan kita. Untuk berbenah diri. Tapi ingat, pertama yang harus Anda lakukan di saat Anda mendapatkan kritikan pedas, bahkan yang tidak mudah, tidak pada tempatnya, ini sabda Nabi, jangan kau balas. Kalaupun Anda belum mampu mendoakan doa kebaikan, yang pertama jangan dibalas dulu deh. Mendoakannya perlu tempo, kayaknya ntar dulu deh. Tapi yang jelas, Anda jangan mudah membalas. Dan ketahuilah, kalau dia mencacimu dengan cara yang salah, ataupun dia tahu kesalahanmu yang sesungguhnya, kesalahan harusnya ditutup. Kalaupun dia harus menasihati dengan cara yang benar, kalau ternyata dia datang kepadamu dan mencacimu, mengingatkanmu dengan cara yang benar, ya cara yang salah, urusannya dengan Allah. Tidak usah kau ikut-ikut ngurusi dia. Maka bersabarlah, jangan kau balas caciannya dengan cacian darimu, agar kamu punya kelebihan. Dan mungkin dengan kelembutan perilakumu itu, menjadikan dia sadar, sehingga tidak akan melanjutkan caci macinya. Kalau orang punya kebiasaan mencaci, Anda balas, dia akan lebih garang lagi. Tapi kalau Anda ucapkan kalimat mohon maaf, terima kasih atas itu semuanya, insya Allah setelah itu tertutup mulutnya. Wah, ini saya caci tanpa begitu.
top-top kalah saya sudah. Assalamualaikum. Beres. Wallahu a'lam. Insyaallah setelah itu tertutup mulutnya. Wah, ini saya caci tambah begitu. Top-top kalah saya sudah. Assalamualaikum. Beres. Wallahu a'lam.